Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali dengan channel ini. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Ayo pantau terus channel ini untuk mendapatkan informasi seputaran pegawai honor menjadi P3K 2024. Baru saja mendapatkan informasi terbaru. Video kali ini membahas tentang resmi ditekan Menpan RB golongan tenaga honorer ini akan mendapatkan 3 hadiah spesial. Senin 8 Januari 2024 dikutip dari ayobandung.com. Oleh karena itu simak terus channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang ASN dan P3K. Sebelum itu jangan lupa subscribe and like channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita tentang ASN dan P3K. Baik, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB resmi mendapatkan hadiah spesial untuk tenaga honorer dengan kategori tertentu. Diketahui sebelumnya tenaga honorer kabar akan segera diangkat menjadi ASN oleh pemerintah. Pengangkatan menjadi ASN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer menjadi salah satu isu yang diatur dalam Undang-Undang ASN 2023. Namun, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN perlu menunggu rampungnya PP Manajemen ASN yang merupakan aturan turunan Undang-Undang ASN 2023. Saat ini, PP Manajemen ASN kamarnya masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah, sehingga belum diketahui dengan pasti kapan tenaga honorer akan mulai diangkat menjadi ASN. Namun, Menpan RB telah menyiapkan hadiah spesial untuk golongan tenaga honorer tertentu sambil menunggu PP Manajemen ASN rampung. Dikutip dari laman sekap.go.id pada Senin 8 Januari 2024, Menpan RB akan memberikan 3 hadiah spesial untuk tenaga honorer dengan golongan tertentu. 3 hadiah spesial dari Menpan RB ini akan diberi kepada XTHK2. Hadiah spesial tersebut tercantum dalam surat resmi dengan nomor B-1527/MTTSM.01.00/2023. Menpan RB menjelaskan bahwa hadiah tersebut diberikan karena XTHK2 masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Berikut 3 hadiah spesial yang akan dihadiahkan XTHK2 dari Menpan RB. Pertama, anggaran biaya. Adanya alokasi anggaran untuk pembiayaan XTHK2 atau tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam BKN. Tidak ada pengurangan gaji. XTHK2 tidak akan mengalami pengurangan gaji yang telah diterima selama ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada tambahan tenaga honorer baru. Adanya larangan dalam pengangkatan tenaga honorer baru, instansi formal dilarang menambah tenaga honorer baru untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Penataan tenaga honorer menjadi isu yang wajib diselesaikan menurut Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Itulah informasi mengenai 3 hadiah spesial yang akan diberikan oleh Menpan RB kepada tenaga honorer dengan golongan tertentu. Baik rekan-rekan, demikian berita terbaru dari yang sudah kita sekian. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Semoga ini menjadi harapan-harapan yang bukan sirna. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan bagi kita sebagai honorer atau non-THK 2. Dan kita semua semoga menjadi ASN P3K di tahun 2024 secepatnya.
Dan jangan lupa juga ya, subscribe, like, comment, and share. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.